Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Febri. Hai, apa kabar teman-teman? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dalam video kali ini, Febri mau bikin kwantong teman-teman. Bahannya adalah sayuran, telur hitam, telur asin, jahe, nanti jahenya kasih 3 iris ya. Ini ikan yang sudah digiling ya. Untuk sayurannya saya siap bersihkan dulu ya teman-teman. Semua bahan untuk kwantong sudah dibersihkan ya teman-teman. Untuk telur hitam sudah saya belah menjadi 8. Ini cuma dibuka saja, jahe sama ini ikan giling. Saya sudah siapkan air ya, airnya mendidih, lalu masukkan jahe yang diiris tadi. Setelah itu masukkan perlahan-lahan ikan gilingnya ya. Dibentuk menurut selera masing-masing. Setelah itu, lalu sayurannya dimasukkan ya. Dibiarkan sebentar, saat ditunggu sampai mendidih ya teman-teman. Sayur kwantongnya sudah mendidih ya teman-teman, lalu masuk ke telur hitamnya. Setelah itu telur asin. Karena telur asinnya ini asin dan enggak seperlu asin lah, kalau boleh bisa ditambahin sama penyedap rasa ya, gula sedikit. Nah ini teman-teman sudah mateng, matikan kompor, siap disajikan. Nah ini teman-teman, kwantong yang sangat simpel sudah matang, siap dihidangkan.
Untuk teman-teman di rumah, boleh mencoba resepnya ya. Ku ucap banyak terima kasih untuk semuanya yang telah setia menonton videonya Febri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.